Dan ini pertama karena makanannya enak. Enak banget, ikan bakar itu dan ikan-ikan yang lain tuh enak banget. Oh, ini rupanya ada juga. Airnya kebagi dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BreedGo Channel. Jadi kali ini kita mau jalan-jalan ke Subang, Bandung dan sekitarnya. Dan sekarang kita ada di rest area 102A di Tol Cipali. Ini kita lihat, ini enak buat jalan-jalan, buat rest area ya, buat istirahat gratis, semua free karena di dalam tol juga ya. Jadi ini masjidnya, kalau kita mau ke toilet ke arah bawah sana, ke arah bawah gratis. Ini masjid Omar Nuril Barokah ya, bagus ya masjidnya. Ini juga ada tempat food court buat beli makan-makannya ya, banyak banget, mungkin kelihatan ya, gelap tuh kelihatan banyak makanan. Tapi kita tujuannya bukan mau makan di sini, nanti kita mau makan di salah satu rumah makan yang bagi saya pribadi sangat rekomendasi di sana. Oke, ikutin terus perjalanan kami. Sekarang nih hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021. Ya, tanya tadi perjalanan juga ramai ya, ramai banget. Orang pada mau jalan-jalan juga kali ya. Oke, kita akan terus lanjut ke Subang, Bandung dan sekitarnya. Oke, ikutin kita terus. Sebelumnya saya mau ingetin yang bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe-nya dan like dan share jika video ini bermanfaat nantinya, oke? A few moments later. Oke, guys, alhamdulillah kita udah di Subang, Jawa Barat. Dan ini adalah restoran yang kita biasanya kesini, yang sangat kita rekomendasikan kalau ke Subang harus banget kesini. Di rumah makan Asli Abah. Ya, yang... Jadi kalau dari jalan raya ini dari Subang kota di bawah, dan kalau ke atas itu ke arah Ciater. Ini deket Ciater ya. Dan ini pertama karena makanannya enak. Enak banget, ikan bakar itu dan ikan-ikan yang lain tuh enak banget. Enaknya kadang gede, nggak gosong, dan rasanya beda deh pokoknya. Bener-bener beda dibanding ikan-ikan yang lain. Dan ini kedua pemandangannya tuh bagus banget, sangat bagus. Jadi ada pohon-pohon bukit tinggi. Lalu di sini juga asri ya, sejuk gitu, sejuk asri. Dan nanti kita akan lihat-lihat di lainnya. Dan di sini juga ada Hotel Abah namanya, Hotel Abah. Dan ini ada hotelnya. Hotelnya yang kamar-kamar ada juga yang kayak bungalow gini, bungalow. Oke, dan ini juga ada kamar yang lebih kecil nih. Dan di sini emang enak banget karena bisa buat main-main juga sih, selain buat parkiran. Ini padahal hari Sabtu ya sekarang. Gue rekomendasi banget kalau buat orang yang mau liburan akhir tahun, bagus banget sini. Dan ini asri, ada suara air. Ini juga ada bungalow yang gini di atas kali. Oke, recommended banget di sini deh pokoknya. Dari tempat
tempat makannya ke parkiran ya. Kita lihat tuh pemandangannya. Ini lagi tadi pagi hujan jadi berkabut banget ya sini. Dan ini view-nya kalau dari tempat makan kita. Ini ada pemandangannya sejuk. Dan ini ininya posisi kalau mau makan. Lesehan ya. Ini ada lesehan dan tempat duduk. Duduk biasa. Oke, jadi ini makanannya udah datang. Kita pesan pertama ikan bakar cobek. Ini yang paling enak. Ini yang paling recommended karena daging dalamnya itu benar-benar gede, tebal dan rasanya beda dibanding yang lain. Dan ini yang kedua kita beli ikan gorengnya. Gurame goreng. Ikan gurame ini. Dan sebenarnya ini tadi di hot plate cuman kita pindahin biar nggak gosong. Kayaknya sekarang nggak enak kalau gosong. Lalu ini dikasih lalapan, sambel, ya lalapan sini gratis. Ini sambal kecap itu bumbu cobeknya. Dan ini kita minta lilin biar nggak laletan. Dan ini teh tawar gratis juga. Wah, kita minta teko tadi. Oke deh, kita makan dulu. Nah, kita udah selesai makan. Nah, ini totalnya ya. Totalnya itu 221.000. Gurame bakar, gurame goreng, nasi putih, 5.000, lalap, sambal dan tomat. Itu sama pajak ya. Jadi 221 itu sama pajak. Murah juga ya. Ini yang bagi yang mau sini, amat di area Ciamis itu terus bersumbang pengatan dan jenis-jenis asli Abah. Jangan salah ya yang ada air mancurnya. Nah, jangan salah yang ada gambar ikan dan air mancurnya. Soalnya beda-beda nanti. Rasanya yang ini yang mantap. Oke. Lanjut. Nah, ini ada musolanya juga. Ini toiletnya di sini ya. Ada penginapan juga. Bagi yang mau nginep bisa di sini. Ini wih, ada ini, guys. Air-air suara-suara air menyejukkan seperti ini nih. Kita sini ya. Oh, di situ dari sawah ya ini. Asri sekali di sini. Airnya jernih ya. Lihat nih guys. Tuh, air gunung di Subang. Padahal ini air irigasi ya kayaknya ya. Tapi air irigasi aja bening. Bening airnya. Tuh. Bening. Ini penginapannya ya. Nah, ini kantor office-nya, penginapannya. Ini harganya sekitar 200 ya. Hari biasa kalau weekend mungkin 250 terakhir gitu. Ini lumayan ya. Kita lihat. Nila Nilem. Ini ada resuah ya guys. Cocok kalau yang mau ini. Nah, ini yang ini 150 ya. Weekday dia kamarnya lebih kecil. Nah, kalau gak salah ini gak ada air panasnya. Tapi lumayan kalau untuk sekedar nginep di sini ya. Nah, pemandangannya juga enak, udaranya dingin. Mungkin
buat referensi nginep juga lumayan, parkirnya luas juga. Nah ini satu, nggak salah ini satu bed. Kalau yang tadi yang di sana ini, jadi ada bungalow guys. Di sini ada bungalow-bungalow nih, yang rumah-rumah di bawah sini. Ini bungalow, ini juga bungalownya satu keluarga. Nah ini juga ada yang di atas sini tuh, kamar juga seperti tadi. Nah cuman ini lebih enak nih view-nya langsung. Oke, gitu dulu videonya. Kita lanjut lagi jalan dari Sindang Labah ini, kita akan lanjutkan perjalanan. Oke, thank you. Oke, ini juga udah pernah nyobain, cuman itu enak yang asli. Ini adik kakak yang punya, keluarga. Oke. Oke, kita lanjut lagi jalanannya.